Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Rico ya. Setiap Jumat jam 4 sore di channel Rico The Series. Seru deh. Rico mana ya? Rico tadi menitip surat ini. Isinya apa ya? Hah? Rico mau sunat? Rico mau sunat! Sepertinya ada masalah dengan perut kamu, Kyo. Makanya kamu tidak bisa makan. Rico, aku kan... Nah, makanya... Aku buatkan resep dokter Rico buat kamu. Diminum 5 kali sehari ya. Nih. Rico, gimana caranya aku minum obat? Ih, protes aja. Pokoknya harus diturutin. Ini resep dari dokter Rico. Biar kamu cepat sembuh, Kyo. Pak dokter Rico, saya mau konsultasi nih. Boleh? Boleh. Mau konsultasi apa? Begini, dok. Anak saya sepertinya sudah cukup umur untuk sunat. Kira-kira gimana ya cara ngebujuknya? Hah? Sunat? Memang kenapa anak bapak harus disunat? Saya sih pengen bilang begini, Pak Dokter. Semua orang Islam yang laki-laki wajib disunat. Selain itu, sunat juga baik buat kesehatan. Udah. Cuma itu aja alasannya. Sepertinya cukup, Pak Dokter. Alhamdulillah, anak saya anak yang soleh. Apalagi nanti kalau memang berani sunat, insya Allah saya mau beliin mobil remote yang baru. Asik! Sepertinya anak bapak akan setuju. Alhamdulillah. Yuk, siap-siap. Sekarang ya? Iya dong. Ngapain ditunda-tunda lagi? Ayo. Ayah, disunat itu sakit gak sih? Sunat sekarang gak sakit kok. Ayah gak bohong kan? Enggak dong. Masa ayah bohong sama Rico? Alhamdulillah, sudah selesai. Hah? Beneran? Aku sudah disunat. Iya, sudah selesai, Rico. Yeay, aku sudah disunat. Aku sudah disunat. Yeay. Rico, Rico. Ayah, aku kok harus tiduran kayak gini? Aku kan udah bisa jalan. Lari juga udah bisa. Walaupun begitu, luka sunatmu kan belum kering. Jadi lebih baik seperti ini dulu. Biar Rico juga bisa istirahat. Dan lukanya bisa cepat sembuh, insya Allah. Terima kasih, Ayah. Ayah tinggal dulu ya. Ayah harus balik lagi ke rumah sakit. Rico! Pakai sarungnya kok kayak begini. Ah, Kyo. Masa kamu gak ngerti sih? Aku kan habis sunat. Hei, hei, Kyo. Kyo, Kyo, kamu mau ngapain? Aku cuma mau lihat sunat itu seperti apa, Rico. Jangan dong. Masa sunatku mau dilihat sih? Malu tahu. Oh, maafin aku, Rico. Aku cuma penasaran aja. Tapi... kenapa sih? Tiba-tiba kok kamu mau disunat, Rico? Begini, sebelum ayah minta aku disunat, sebetulnya aku juga udah pengen minta. Teman-temanku banyak yang udah disunat.
Jadi aku mau disunat juga. Gitu. Oh gitu. Riko, coba lihat kakak bawa apa nih. Wah, asik. Ini kado dari ayah, ini dari bunda, dan ini dari kakak. Wah, aku dapat banyak hadiah. Itu di meja belajar Riko juga masih ada. Semua kado ini buat aku. Iyalah, kan kamu jadi pengantin sunat. Udah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kyo, aku kan sudah disunat. Apa sekarang aku sudah besar? Riko, sunat itu bukan tanda sudah besar. Sunat itu diwajibkan dalam Islam. Perintah Allah ini bahkan sudah turun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunat itu disunahkan sebelum usia baligh dan wajib ketika usia sudah baligh. Dan ternyata secara medis terbukti kalau sunat itu juga menyehatkan. Masya Allah. Oh begitu. Dengan Riko berani sunat, berarti Riko sudah siap menjadi besar dan menjadi hebat. Karena aku belum besar, berarti aku masih belum balik dong. Belum Riko, tapi itu tanda Allah masih sayang sama kamu. Allah kasih kesempatan buat kamu untuk banyak belajar sebelum waktu balik tiba. Karena saat nanti kamu sudah balik, kamu harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Makanya ayah dan bunda sabar mendidik kamu dan Kak Wulan, agar saat kalian besar nanti bisa jadi orang yang hebat dan bertanggung jawab. Aku jadi tambah sayang sama ayah dan bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Amin. Insya Allah, kamu termasuk anak yang soleh, Riko. Insya Allah. Kyo, sini deh. Kyo, kalau sunat sekali aja bisa dapat banyak hadiah segini banyak. Kira-kira kalau aku nanti minta disunat lagi ke ayah, dikasih gak ya? Hah? Mau sunat dua kali? Ada-ada aja kamu Riko.